Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka HH Channel. Sekarang kita lagi berwisata di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Agam, yang sangat dekat sekali dengan Kota Bukittinggi, yaitu namanya Pemandian Kelo Sikabu atau Tabe Mandi Sikabu. Tabe Mandi Sikabu ini berada di jalan raya penghubung Bukittinggi dengan Maninjau, tepatnya di Koto Tuwo, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam. Di Tabe Mandi Sikabu ini fasilitasnya lumayan lengkap ya guys, karena terdapat banyak pilihan kolam renangnya. Ada kolam renang untuk dewasa dan juga ada beberapa kolam renang buat anak-anak. Selain itu juga ada kolam renang untuk mandi busa. Di Tabe Mandi Sikabu ini, selain kita bisa menikmati fasilitas kolam renangnya, kita juga bisa menikmati pemandangan alam yang asri. Karena kita bisa langsung melihat ke arah hamparan sawah yang berada di kaki Gunung Singgalang dan juga pemandangan langsung ke Gunung Merapi. Di Tabe Mandi Sikabu ini juga banyak terdapat spot-spot selfie buat teman-teman yang hobi selfie dan suka dengan spot-spot yang instagramable. Jadi di sini banyak banget tempatnya ya guys. Selain itu, di Tabe Mandi Sikabu ini juga terdapat wahana bermain anak yang terletak di lantai 2. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri view-nya yang sangat indah. Selain kita bisa berenang, bermain permainan anak-anak, juga pemandangannya sangat asri. Nah, di sini lagi ada mandi busa ya, guys. Nah, mandi busa ini biasanya disediakan yaitu setelah jam 1 siang. Jadi, kalau teman-teman ke sini datang pagi hari belum mendapatkan mandi busa, jadi kalau mau mandi busa tunggu sampai jam 1 siang ya guys. Nah, di Tabe Mandi Sikabu ini juga terdapat kafe yang terletak di lantai atas dan juga di lantai bawah guys. Jadi kalau di lantai atas itu view-nya sangat indah sekali, bisa langsung melihat ke hamparan sawah dan juga Gunung Merapi ya guys. Jadi enak banget buat santai-santai bersama teman-teman maupun bersama keluarga tercinta. Buat teman-teman yang mau datang ke Tabe Mandi Sikabu ini juga nggak perlu khawatir, karena di sini banyak sekali yang jualan makanan guys. Jadi di sini pilihan makanannya itu lumayan lengkap, jadi nggak perlu repot-repot untuk membawa bekal dari rumah. Nah, di sini juga disediakan banyak sekali gazebo dan juga tempat duduk-duduk dan bersantai-santai guys. Jadi nggak usah khawatir, karena pilihannya itu banyak banget, jadi tempatnya itu luas dan terdapat banyak meja untuk kita duduk-duduk bersantai ya guys, di lantai atas maupun di lantai bawah. Di Tabe Mandi Sikabu ini juga disediakan fasilitas seperti musola ya guys, dan di sini juga ada penginapan atau villa buat teman-teman yang mau menginap. Selain itu juga terdapat toilet, ruang bilas, ruang ganti baju yang cukup luas ya guys. Nah, selain kolam renang, di sini juga ada air mancur lumba-lumba, ada seluncuran-seluncuran juga ya guys buat anak-anak maupun remaja. Nah, bisa dilihat nih pilihan mejanya dan kursinya untuk santai-santai itu banyak banget guys. Jadi nggak perlu khawatir untuk mengajak anak-anak maupun orang tuanya ke datang ke sini ya guys. Tetap bisa nyaman menikmati pemandangan alam yang disajikan di Tabe Mandi Sikabu ini guys. Oh ya, ada satu kelebihan dari Tabe Mandi Sikabu ini guys, karena airnya itu langsung dari air alami pegunungan, jadi airnya itu nggak pakai kaporit guys dan selalu dibersihkan setiap hari oleh pengelolanya. Bisa teman-teman lihat itu adalah Gunung Singgalang guys. Jadi saat ini kita berada di kaki atau pinggang Gunung Singgalang ya. Oh, masya Allah, view-nya indah banget guys.
Nah, yang ini adalah kolam renang dewasa, guys, dan bisa juga buat anak-anak yang udah memang pandai berenang ya, guys. Nah, di sini juga ada seluncuran. Bisa buat anak-anak maupun remaja. Nah, di sana itu toiletnya, guys. Nah, terdapat juga banyak pilihan seluncurannya ya. Wih. Nah, di depan sana banyak sekali tuh spot untuk foto-foto selfie maupun instagramable, guys. Jadi buat teman-teman yang hobi tabek mandi si Kabu ini, recommended banget ya. Selain tempatnya bersih, luas, areal parkirnya juga luas, guys. Dan juga tempat santai-santainya tuh bisa dilihat sendiri, luas banget ya. Dan lokasinya juga gampang banget dicari karena berada di pinggir jalan penghubung Bukit Tinggi dan Maninjau. Jadi gampang sekali untuk ditemukan ya, guys. Nah, jadi di tabek mandi si Kabu ini itu relatif aman ya menurut saya, guys, karena airnya itu nggak terlalu dalam. Dan kalau yang kolam mandi dewasa ini juga cuma sampai dada orang dewasa, jadi relatif aman juga ya buat anak-anak yang udah bisa berenang. Nah, bagi yang nggak suka berenang, itu di tabek mandi si Kabu ini bisa banget cuman untuk duduk-duduk santai menikmati suasananya ya, guys. Menikmati keindahan dari kolam renangnya dan juga view-nya yang alami banget ya. Oh ya, untuk masuk ke tabek mandi si Kabu ini juga terbilang relatif sangat murah, guys, karena cuma 15.000 per kepala, dan itu dihitung anak yang di atas 3 tahun. Nah, di sebelah sini ada lagi nih, guys, dua kolam renang, terus ada ayunan, ada permainan anak-anak, ada seluncuran. Nah, di atas sana bisa selfie-selfie juga. Nah, jadi tabek mandi si Kabu ini recommended banget buat kalian kunjungi, guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH Channel. Dan jangan lupa di klik tanda loncengnya ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.